yang lebaran di Indonesia yang mumet yang di perantauan. Assalamualaikum, ini aku sama Popo mau sekolah. Popo itu kalau aku ngomong bahasa Indonesia kayak gitu ya, kan lucu banget. Sekolah yuk lah, buruan. Mate yuk, kan toh? Mau, ya. Tecim, ci happy na pan toh ka? Haya, haya, ama. Hai. Mau không phải à? Hah? Ini nenekku itu kalau sekolah itu excited banget ya. Entah nih. Tang ya Chan. Melok tang à. Thở gì thôi mẹ. Gì đó. Lên dịch mấy. Dê, tao có màu chẳng hổ gì kìa chứ. Ờ. Thôi là. Con phải đi. Một khẩn rồi. Khẩn nhuận lắm. Mbakku itu kalau jalan itu bisa cepet banget. Kadang aku itu ditinggal. Belok sini. Aku kalau ngomong bahasa Indonesia mbakku itu lucu banget. Niruin tapi enggak bisa. Okok me ya, le sing si ya. Kom si ya, ayo aja ya. Le si kom si. Kong ing man. Kong ing man. Bantu. Bantu bih bapai. Aja. Udah nyampe. Sang pin. Bobo, cao hot đi nè. Xăm xin đi à. Đi 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 à. Hay à. Không thấy, không thấy. Cho sổ. Bobo, mong hãy chụp tin xin. Chị hả? Chị. Chị đi đâu? Ồ, chị anh. A few moments later. Ăn nó kìa là. Con chỗ cái chỗ. Hay à. Cái chỗ mẹ nhà má ơi. Đây dùng pin đi. Đi có. Đi có hả mà. Hả là. Tăng hết thân xây dục. Xây dục. Hay à. Nó phải bỏ bạc về. Jumbo à, bé khỏe jumbo. Hả là, phan ok đó. Bé đó phà tình hình à. Hả là, hả là. Hả là, hả là, phan ok. Nah itu kalau apa kalau aku habis sama nenekku pulang sekolah itu terus
kakekku jemput nenekku, mereka itu mau ngeteh sore ya. Nah ini aku mau ke pasar. Ini aku mau ke pasar, mau beli jajan takjil buat buka puasa, sama nanti pengen beli buah. Gak tahu beli semangka atau, tadi siang aku lihat semangka, tapi kayaknya aku pengen mangga deh. Ya udah nanti aku di tempat apa itu penjual buah, ada yang seger-seger enggak. Aku mau beli risol mayo. Udah lama enggak makan itu jajanan. Tapi enggak tahu masih buka apa udah tutup ya. Aku udah lama banget enggak beli kek ini. Ini yang ada bakpao-bakpaonya gitu. Lanjut, aku mau beli buah. Itu di seberang jalan ada penjual buah. Aku udah nyampe pasar belakang ya. Sore hari pun rame. Mau nyari buah ke penjual yang biasanya. Ternyata di sana itu tadi lebih mahal. Sore hari pun itu apa pasarnya tambah ramai, apalagi kalau udah jam 6 nanti itu sayurnya diobral murah. Nanti kapan-kapan aku kalau ada waktu jam 6 kesinilah. Nah, ini penjual buah yang sering aku beli itu di sini. Duren segini $120. Ini aku mau ke 7-Eleven, mau masukin uang buat dikirim ke Indonesia. Maklum mau lebaran, bagi-bagilah kayak gitu. Yang lebaran di Indonesia yang mumet, yang di perantauan. Siapa yang ngalamin kayak gitu? Sam Jim kau pak ngan. P-I-O-O. Yeah. Ada penjual buah di pinggir jalan. Ada penjual buah, aku mau lihat ada semangka apa mangga. Ada jambu kristal. Ini ada. Itu tomat cherry-nya. Playgroundnya rame banget. Untung gak hujan. Udah sore juga gak panas sih. Anginnya itu silir. Ini aku udah nyampe rumah ya.
ini aku udah nyampe rumah, terus aku naik ke ranjang aku. Udah 5:30. Tadi baru pulang dari anterin mbakku sekolah, terus mampir ke pasar beli jajan buat nanti buka puasa. Aku lemes banget ya Allah. Ini naik langsung cucianku yang kemarin belum tek lipi, belum tek lempiti, lempit lipat, belum tek lipat, lipet sebentar. Terus aku mau tiduran. Mbahku itu lagi itu apa ya? lagi ngeteh sore. Tadi aku itu apa? Tadi kakekku kan jemput nenekku di bawah, terus diajak sekalian. Kalau sekolah itu kayak gitu. Gimana kalian puasanya, udah ada yang bolong belum? Aku wis lemes banget. Tapi kayaknya bentar lagi itu deh. Apa ya? Libur puasa. Soalnya kemarin itu hari puasa pertama sama kedua aku belum ikut puasa biasa, ciwi-ciwi gitu. Nah, ini udah mau lebaran. Ini jilbab aku. Jilbab aku tak lipat dulu, terus nanti kalau mau dipakai baru aku setrika. Ini kamarku ya, kamarku itu yang pas buat aku aja kayak gini. Tapi alhamdulillah lah, soalnya apa, walaupun segini itu aku siang itu kalau udah selesai makan siang mbahku ya, sama aku beres-beres di dapur, aku naik lagi tidur lagi kayak gitu. Terus kalau malam apa ya, kalau aku udah selesai langsung mandi. Jangan ini underdil. Nah, ini gamis aku yang kemarin aku pakai. Oh iya, yang apa ya, buat teman-teman yang ada di Hong Kong, kalian udah dapat baju berapa karung? Aku itu beli baju itu sebenarnya ya yang gak begitu boros sih, soalnya ini baju, maksudnya aku beli baju itu kalau dikasih uang jajan aja, nah itu uang jajannya buat beli baju kayak gitu. Jarang sih ngambil dari uang gaji aku itu, jarang. Alhamdulillah selesai. Terus aku mau tidur. Ini udah mau tidur lumayan. Nanti ini udah 5:30. Kelihatan nggak? Nanti aku mulai masak itu 6:00. Tapi kadang aku kalau masaknya agak ribet ya, 6:00 kurang seperempat lah. Ini lumayan masih ada waktu. Aku jadi mau tidur dulu. Itu tuh gelap kan? Ini dikasih temanku.